Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kabupaten Bandung merupakan salah satu penyangga ibu kota Provinsi Jawa Barat. Sebuah wilayah yang memiliki posisi sentral dan strategis dalam pembangunan nasional. Sebagai Indung Bandung dan induk dari wilayah Bandung Raya, Kabupaten Bandung lahir melalui piagam Sultan Agung Mataram, yakni pada tanggal 20 April tahun 1641. Dari bukti sejarah tersebut, maka tanggal 20 April ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bandung. Kini 381 tahun sudah Kabupaten Bandung berdiri dan berkembang melalui berbagai halangan dan rintangan. Seluruh elemen pembangunan dalam konsep pentahelix turut berperan dan berkontribusi dalam proses pembangunan menuju ke arah yang lebih baik. Maka pada momen ini, saya Dadang Supriyata, Bupati Bandung, mengajak kepada seluruh warga masyarakat untuk terus mendukung setiap proses pembangunan, mendukung terwujudnya Kabupaten Bandung yang bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera. Selamat hari jadi Kabupaten Bandung yang ke-381. Mari kita bangkit dan bersinergi membangun Kabupaten Bandung bedas. Salam sehat, salam bedas, dan jangan lupa bersyukur. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.